Ada di mana kata gue kan? Nih untung gue tadi nggak emosi, kalau emosi udah dihantam sama gue dia. Masa? Asli, tadi masa dia nantang. Dia belum tahu gue viral guys, belum tahu dia. Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia, soalnya bandel kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Hey guys, jadi kita mau pulang ya. Yang lain udah pada pergi, udah pada makan, udah selesai. Kemana kali? Yaudah, kesanoin. Itu anggurnya bawa ke rumah buat mamah nanti, anjay. Yuk gaskin. Oke. Nih kalau babang viral itu kalau apa namanya, kalau bawa cewek suka grogi, soalnya jarang banget. Terakhir kapan dah gua bawa cewek, apalagi ini di kampung orang. Kesimbainnya mbak. Jadi berapa? 16. Murah ya di sini mah ya? Biasanya kalau di sana 10 ribuan dah. Beda. 16. Mau mie ayamnya bekal ke rumah? Mie ayamnya mau di, apa? Enggak. Capean euy. Enggak ada mah. Bingung kita. Enggak ada. Tadi sih dibeliin sih jajan. Aduh. Ini udah mau hujan gimana? Makanya pulang. Ya iya. Ngapain coba berhenti di sini? Tapi ramai juga ya di sini, ada yang nongkrong. Anak-anak motor juga banyak. Nah. Cantik. Apa? Cantik. Siapa? Dem. Cantikan kamu. Masa ngejebe. Kenapa? Enggak pede. Insecure, kenapa insecure? Apa-apa. Itu semut noh, semut. Mau diambil, ada semut mau diambilin enggak? Tuh. Tuh. Nih. Setahun telah berlalu. Kau dan aku menjalin kisah cinta ini bersama. Ketawa senyum, awas terbang nanti ke atas. Iya, makasih ya, Bang. Parkir berapa parkir? Enggak tahu, dari kali. Oke, kita mau langsung pulang karena mau hujan ya, kita langsung gas aja ya. Gas kan? Luncur. Ini ada si abang-abangnya enggak enak. Tuh. Malu. Kita misi aja kali ya. Iya. Bang. Nih. Apa? Oh, sarung tangan. Oke, kita bakal lanjut lagi ya, guys. Dua tak, mantap tubuh men. Ramai yang nongkrong juga ya. Bisa. Apa? Bisa. Ini gua pakein. Tuh pegang HP-nya. Kenapa? Dilihatin orang malu. Enggak apa-apa. Lihatin si abangnya. Malu katanya. Gak usah malu-malu. Kenapa malu? Ke mana? Ke sana kan? Ke kiri kanan? Oke. Oke, terus. Terus sip. Oke. Yuk. Bisa kah? Sok. Ace. Udah. Turun. Kayaknya ini harus di sini dah. Seimbang enggak ya? Nah. Oke, takutnya jatuh gitu. Pelan-pelan dah. Ya Pak, makasih. Gak denger dia. Oke, kita bakal gaskin ya. Meluncur, bismillahirrahmanirrahim. Kiri kanan. Kiri kanan. Kanan. Oke, kita ke kanan ya guys. Gaskin, bismillahirrahmanirrahim.
Wah, soalnya apa sih nganterinnya jauh sekali, ini cuaca udah mau mendung, woi. Mendung-mendung gimana gitu. Oh. Tapi adem sih, enaknya daripada tadi panas banget. Ini ada orang pacaran, anjay. Lurus, kemana? Lurus. Lurus. Oh iya, lurus. Nih, woi. Tadi jadi salah paham loh. Jadi salah paham. Gimana itu? Ntar kamu kalau sama aku dianterin pulang, dan si pacar kamu itu marah lagi enggak? Si Lutfinya marah apa enggak? Dijelasin. Oh, tapi kok kamu berani sih mesra-mesraan depan si Lutfi sama Tuying? Kanan kiri? Kiri. Oh, berani ya? Emang sama Tuying tuh kamu ada rasa apa gimana? Kamu sama Tuying ada rasa apa gimana? Enggak. Dia itu emang baik, jadinya aku percaya sama dia. Oh. Sebaik apa sih? Nah, kalau aku ada masalah, dia itu yang nasihatin aku gitu loh. Oh, udah dianggap abang? Atau apa? Abang. Iya, bohong. Lurus. Kemana? Hah? Lurus. Oke, lurus ya, guys. Itu ada apa, guys? Oke. Kita bakal ke skenario. Mana, Pak? Kita pindahin kameranya ke sini aja dah. Nah. Sebelah sini. Nah, kurang atas, guys. Oke, kemana ini? Hei. Ini kemana dah? Lurus dah. Bingung gua ini jalannya kemana? Ke sini. Oh, sini bukan? Sono. Aduh, kamu ngasih taunya telat. Hah. Yang bener tuh. Kamu ngarahin ke masa ke rumah kamu enggak tuh? Eh. Ini ke rumah tuh, Ying, kan? Hah? Ya bener, ke kiri. Nah. Mau lewat sini? Iya, enggak apa-apa. Ih, kamu mah kirain lihat map. Ayo. Oke. Okay. Jadi kesini ya, guys, kita meluncur. Berarti kamu tuh ke dia tuh nggak ada perasaan sama Tuying. Sama. Tapi kok kayak mesra banget gitu, kayak sama pacar sendiri. Nah, karena udah emang aku anggap sebagai abang aku sendiri. Oh, ini kemana jalannya? Gua nggak tahu jalan, guys. Jadi harus diarahin. Bingung, guys. Takutnya nyasar beneran berabe. Koi. Mantul, ini udah mau kemana ini? Hah? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ini lihatnya. Ah? Ini. Mana sini lihat? Bener nggak sih? Berarti kamu tuh sama Tuying tuh benar-benar nganggap abang sendiri. Iya. Tapi nih, saranin jangan mesra-mesraan depan cowok kamu, kasihan nggak cowok? Ya. Jadi salah paham kayak begitu, ayo. Ya. Iya iya doang, cewek mah kayak begitu, guys. Tadi juga, man, kan tadi juga mau nyalahin kamu semua loh. Ya emang aku yang salah kan? Iya, terus kenapa kamu ngelakuin lagi salah ge? Tapi itu kok apa namanya, cowok kamu sampai sekasar itu sih, nyampe nendang kata kamu tadi? Terus sampein lagi? Tenang kaki. Apa? Tenang kaki. Kaki? Uh-uh. Aduh, cowok kok kayak gitu. Parah gua mah. Itu mah kalau dia, apa sih namanya, kalau udah suami istri udah. Kalau udah suami, aduh, kejedot ya. Kok, gak apa-apa. Aduh, susah kita ngobrol di motor tuh, guys. Kalau gak pakai intercom, jadi harus nengok-nengok mulu. Aduh, ini ada lampu merah lagi, banyak lampu merah di sini, guys. Sekarang mah langsung pulang ya. Iya. Enggak usah apa sih namanya, enggak usah belok-belok lagi. Iya. Ntar jadi berabe. Kita ke kanan ya, guys, ke kanan. Jadi harus nunggu lampu merah dulu. Nah, ke kanan, ha? Harus nunggu lampu merah dulu ini. Parah. Ini banyak lampu merah. Awas, takutnya ada motor kanan kiri. Ini apa, beca ya? Gas kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa namanya? Kamu tadi di kesininya tuh dijemput sama dia ke rumah. Iya. Sekarang pulangnya kenapa sama aku? Ntar mama kamu nanyain. Ya kan aku ya bilang aja yang sebenarnya. Oh. Ya kan? Iya sih, nggak salah juga. Tapi ntar aku jadi sasaran gak? Enggak. Takutnya ntar aku yang disalahin. Aku yang salah. Yang jujur ya, yang awas aja kalau kayak tadi bohong. Tadi kan? Si aku yang salah, makanya aku jelasin. Parah, soalnya tadi gue yang disalahin, gue bingung. Takutnya kan kamu apa sih namanya ngobrolnya kemana baik kayak tadi, aku yang kena sasaran tadi. Kalau aku nggak bela diri, udah dia abisin tuh sama orang-orang itu. Karena aku yang salah, nanti aku jelasin. Ya tuh kita ngebut aja ya, soalnya ini udah sore banget, takut kamu dimarahin sama orang tua. Oke guys, kita mau lanjut ya guys, soalnya ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, gue udah nganterin cewek itu ya guys, gue mau ke Situing lagi. Aduh. Nah guys, jadi tadi tuh takutnya salah paham atau gimana ya, gue udah nganterin dia sampai rumahnya. Gue mau langsung ke rumah Situing karena takutnya ntar gue diomongin apa-apa, ntar gue belok kemana, padahal emang enggak kan. Bentar, aduh, itu gue salah fokus guys sama bapak-bapak, diliatin mulu. Aduh, gue sendirian lagi, yang lain pada kemana ya. Mudah-mudahan sih di rumah Situing. Takutnya kalau gak langsung ke sini, ntar si Viral bawa ceweknya kemana, jadi seujon kan. Kalau seujon kan bahaya, berabe ntar, gue lagi yang disalahin, gue lagi yang dipitnah. Gak enak guys kalau dipitnah kayak begitu teh. Gue sabar karena ini kampung orang gitu, tapi dituduh-tuduh terus emang pika sebelun. Awas woy ya guys. Nah udah pada ngumpul guys. Ya udah pada ngumpul. Nah gue mau langsung ke sana ya guys. Aduh. Nah gue udah sampai. Udah. Hah? Cewek lu udah gue anterin ke rumahnya. Iya. Oh udah. Oh. Ya udahlah. Lu jangan salah paham lain kali ya. Udah aman ya. Udah dianterin nyampe rumah berarti. Heeh. Nah, takutnya kan dia salah paham lagi. Ya, gua enggak mau tamu dari jauh. Ya kayak gitu salah paham baik. Kada habis-habisnya nanti. Iya sih, gua jauh-jauh kesini digituin. Gua ngebut tadi di jalan. Oh, ngebut. Gua sore. Oh, gua grogi kan. Gua sorry kalau gua ada kesalahan atau gimana. Soalnya gua enggak tega kalau dia cewek kayak gitu. Kan dia sore ini juga langsung mau balik ke ini ya, mau langsung berjalan ke Jatim ya. Oh, langsung, guys. Jadi biar ya kita clearin di sini aja lah. Gitu kan, bener enggak sih? Udah kita salaman dulu dah biar enggak selek. Kotor nih, kotor habis makan. Ya udah, enggak apa-apa. Yo, oke. Okay. Nah, udah ya, jangan dibahas-bahas lagi ya. Iya, iya, iya. Soalnya tamu jauh pada masalah mulu. Iya, gua kemarin juga sih Tiar kayak gitu, Cungkring kayak gitu. Heeh. Males. Dedi juga kayak gitu kemarin. Dicoba masa ketiga kali gua sama sempak dibikin gara-gara, katanya lu cari-cari gara-gara mulu bang sama tim sempak lah. Gua cari-cari gara-gara di mana, kata gua kan. Nih untung gua tadi nggak emosi, kalau emosi udah dihantam sama gua dia. Masa? Asli, tadi masa dia nantang. Dia belum tahu gua viral guys. Belum tahu dia. Oke, nah kita udah ini ya, sepakat ya nggak bakal ngebahas-bahas lagi. Iya. Oke, nah guys, jadi gua ini mau langsung ke Jatim sama ke guys, istirahat dulu semalam di sini, baru berangkat gas besok pagi. Enggak, kita langsung gas aja. Oke, guys. Ya udah. Dadah, see you next time.